سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدامنا في علم في دارين آمين. وثالثها مس المصحف، dan yang ketiganya menyentuh mushaf haram sebab haid. Lagi haid, lagi nifas, ada 10 yang haram dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Kalau kita manggilnya Quran, di mushaf itu yang dituliskan Al-Quran itu mushaf. Hatta hawashihi, sehingga pinggir-pinggirannya juga haram. Ya, sini-sininya nih kita pegang haram. Wa ma baina suturihi, dan apa-apa yang ada di antara ya tulisannya. Apalagi di antara tulisannya kita pegang haram. Kalau lagi haid, lagi nifas, enggak punya wudu, ya, haram kita pegang. Ini haram ini kenapa? Ini namanya hormatan, penghormatan kepada Al-Qur'an. Bukan menyusahkan, bukan, tapi menghormati. Kayak ada orang mau ke rumah kita wudu dulu. Ente kenapa wudu dulu mau ke rumah beliau? Ya, saya menghormati beliau karena beliau orang yang selalu menjaga wudu. Saya kepengin datang ke rumahnya pun saya punya wudu. Jadi menghormati berarti apa? Itu dia menghormati. Karena ada orang yang berpendapat, Pak, saya pernah dengar itu, ya, saya melihat sendiri, dia bilang kalau kita mau pegang Al-Quran wudu dulu gitu. Gimana sih katanya, ini kan kitab suci, ribet amat gitu. Itu dia nggak paham itu. Bukan ribet amat, namanya kita menghormati Al-Quran. Betapa tingginya kita letakkan Al-Quran. Begitulah kalau kita menghormati. Kayak kita tadi, kita ke rumah orang, kita wudu dulu. Kenapa ente ke rumah Ustaz Anu wudu dulu? Karena beliau itu orang yang selalu menjaga wudu. Jadi saya menghormati beliau, saya wudu. Masya Allah. Kalau ke rumah si Anu, rumah Ustaz Anu, ente gak pakai wudu aja, masih lebor aja, orang yang gak selebor lagi. Berarti apa? Kurang menghormati itu. Satu dia hormatin, satu gak hormatin. Nah, apalagi Al-Quran. Wajib pakai wudu. Wal waraqil bayadhi bainahu wa baina jildihi, dan kertas yang berwarna putih di antara mushafnya dan di antara kulitnya. Nah, kertas yang berwarna putih antara mushaf dan antara kulitnya. Fi awalihi, di awalnya, di awalnya. Ada kertas putih kosong. Ya. Wah, akhir dan akhirnya ada kertas putih kosong, biasa begitu kalau ya. Dulu begitu, sekarang juga begitu ya. Tulisan-tulisan kalau ada dikasih kertas kosong. Al-muttasil bihi, yang nyambung kepadanya, kepada mushaf, itu juga wajib pakai wudu. Jadi yang nyambung-nyambung hormat.
Hikmahnya kalau kita nyambung kepada orang yang baik, kita jadi ikut-ikut baik. Nyambung sama orang soleh, kita ikut-ikut soleh. Nyambung dengan Al-Quran, jadi ikut dihormatin. Lihat. Kertas. Itu Al-Quran kan ada berkertas kan ya. Al-Quran kan ada kertasnya Pak. Ibu bapak sekalian, ada kertasnya. Sebelum dia menjadi kertas Al-Quran, pakai udung nggak kita nyentuhnya? Enggak. Setelah menjadi ya, bungkusan Al-Quran, apa namanya ini kulit Al-Quran, hah? Kertas Al-Quran, maka kertas ini jadi dihormatin. Hikmahnya, kalau kita nyambung sama orang soleh, insya Allah kebauan solehnya. Jadi udah kita nggak mampu untuk yang seperti beliau, nah, kita nyambung aja dah, ikut aja dah. Jadi ikut-ikutan. Wa yahrumul massu, dan haram oleh menyentuh, walau biha'irin, sekalipun dengan ya penghalang. Walau haram tuh sekalipun dengan penghalang kita nyentuh begini nih. Enggak boleh, haram. Al-Qur'an megang begini, begini apa megang begini orang kayak orang geli. Iya, nah, itu lain lagi. Itu boleh. Dulu bayar pakai kalam. Iya, pakai kalam begini boleh. Boleh kalau ini. Ya. Oh ya. Quran terjemah. Nah, itu termasuk Quran, termasuk mushaf. Wajib pakai udu juga. Ya. Jadi nanti kita akan bicara. Wa yahrumul massu, dan haram oleh menyentuh, walau biha ini sekalipun dengan pakai penghalang, ada dinding-dingnya. Walau kana sakhinan, sekalipun dinding-dingnya tebal. Tebal nih, umpama nih, begini nih. Kita pegang begini. Tebal nih. Sekalipun begini tebal. Haram juga enggak boleh. Wajib pakai wudu. Betapa kita menghormati Al-Quran. Haitsu yu'addu masmasan la'u urfan. Sekira dianggap dia menyentuh secara urf. Li'annahu yukhillu bit-ta'zimi. Karena bahwasannya itu menyentuh Al-Quran tanpa wudu, ya, tanpa suci, mencederai dengan mengagungi Al-Quran. Jadi kita telah mencederakan keagungan Al-Quran. Saya Pak, kalau ke rumah kiai, kalau ke rumah ulama, ya, itu saya sangat perhatian kepada kesucian. Alhamdulillah sih kalau keluar saya selalu pakai wudhu. Ya, alhamdulillah saya nggak pernah yang namanya keluar nggak pakai wudhu, saya nggak pernah. Apalagi kalau ditambah mau ke rumah ulama, itu saya lebih perhatian lagi. Namanya apa? Ta'ziman wa ihtiraman kepada ulama. Wal muradu massuhu bi ayyi juz'in la bi batinil kaffi faqat. Dan yang dimaksud menyentuhnya itu adalah bi ayyi juz'in, dengan bagian mana saja. La bi batinil kaffi faqat, tidak dengan hanya perut lapak tangan aja, enggak pakai ini aja. Keharaman itu pakai punggung kita sentuh Al-Qur'an kita giniin. Haram tanpa wudu. Lagi haid, apalagi nipas lagi. Kita nyenggol gitu Al-Quran. Haram. Wajib pakai. Qala Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi,
Idza massal mushafa, apabila ia menyentuh mushaf seseorang. Ya. Awil jun idza massal muhdisu, apabila menyentuh oleh orang yang berhadas. Awil junub, atau orang yang junub menyentuh. Awil haidu, atau orang yang haid menyentuh. Menyentuh mushaf. Aw hamala kitaban, atau dia membawa kitab. Dia bawa kitab. Min kutubil fikhi, daripada kitab-kitab fikih. Aw ghairihi, atau lainnya. Minal ulumi, daripada ilmu-ilmu. Wa fihi, dan di dalamnya. Ayatun minal Qur'an, di dalam ilmu-ilmu itu terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti ini kitab ini nih. Ini kan ada ayat-ayat Al-Qur'an nih di dalam ini. Aw sauban, atau dia membawa baju. Mutarazan, yang dibordir. Bil Qur'an, dengan Al-Qur'an, bajunya bordilannya Al-Qur'an. Aw daraima, atau dirham, uang perak. Dia bawa uang perak. Aw dananir, atau dinar, uang emas. Mankushatan bihi, al keadaannya dilukis dengan Al-Qur'an. Aw massal jidara, atau dia menyentuh tembok. Awil ulwa, atau manisan, permen, beko, permen. Awil khubza, atau roti. Al-mankusha fihi, yang dilukiskan dengan pada Al-Qur'an, yang dilukiskan Al-Qur'an. Fal mazhabu sahihu jawazu hadza kullihi, maka mazhab yang sahih boleh ini semua. Boleh nyentuh itu, pegang itu. Kenapa? Li annahu laisa bi mushafin, karena itu bukan Al-Qur'an, bukan mushaf itu. Itu bukan mushaf. Ya, itu bukan mushaf. Jadi boleh kita pegang bawa begini tanpa wudu, punya enggak punya wudu boleh. Orang haid bawa kitab fikih begini boleh. Ya. Wa fihi wajhun annahu haramun, dan padanya ada satu wajah bahwasanya itu haram. Satu pendapat haram. Jadi satu pendapat nih Pak, kita bawa kitab fikih kayak begini, kalau kita enggak punya wudu hukumnya haram. Kita pakai yang ringan aja, yang boleh. Jadi kalau kita dihadapkan dua masalah, kalau satu masalah ya berat, satu ringan, dan yang ringan boleh kita amalkan, yang ringan aja. Jangan yang berat-berat. Wa qala aqdal qudati, kecuali hal-hal yang akan membahayakan orang. Ya. Yang akan membahayakan orang, kita pilih pendapat yang membuat orang jadi jauhin. Nabung di bank konvensional, mau nabung di bank syariah, boleh apa kagak? Kita pilih yang haram aja. Ya. Sebab kenapa, kalau kita halalkan, ini banyak orang sekarang pada minjem di bank online. Habis dibilang apa? Ada kiai yang bolehin.
Pernah murid saya, Pak, dia ngaji sama saya, biasanya nanyanya sama saya. Karena dia pengen nabung, ya, nanyanya sama kiai yang lain yang bolehin. Allahu Akbar. Akhirnya sekarang banyak orang pada minjem di bank online. Ya. Akhirnya banyak pada ngutang, pada susah. Jadi kita berpendapat itu hendaknya memikirkan akibat. Seperti Imam Syafi'i, ketika beliau ditanya, kenapa engkau enggak jawab, wahai Imam, apakah engkau enggak tahu jawabannya? Kalau kita enggak tahu apa jawabannya, ditanya diam. Kalau Imam Syafi'i bukan enggak tahu. Ketika beliau ditanya, beliau diam, bukan enggak tahu apa jawabannya. Beliau belum tahu apakah dijawab lebih maslahat atau tidak dijawab. Jadi beliau memikirkan akibat jawabannya itu. Subhanallah. Memikirkan akibat. Subhanallah. Sampai ke situ tuh Imam Syafi'i mikir. Na'udzubillah. Ada orang na'udzubillah. Ya. Tapi saya ngomong ngeri juga nih. Na'udzubillah. Janganlah, jangan ngomong ya. Takutnya ya, dia pakai lagi pendapat itu. Jadi kita berpendapat, pikirin akibat daripada pendapat kita itu. Berdampak positifkah atau negatifkah kepada orang? Kalau kita bisa, yang lain. Wa qala afdhal qudati Abul Hasan Al-Mawardi fi kitabi Al-Hawl, berkata oleh paling kodi, paling hakim di antara para hakim, Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi. Ini berjilid-jilid nih. Kita ada di rumah tuh kitabnya. Panjang sekali, jilidannya banyak sekali. Ya juzu boleh. Masus siyabi menyentuh baju al-mutarrazati yang dibordir bil-Qur'ani dengan Al-Qur'an. Kita pegang tuh bajunya, boleh. Tapi wala yajuzu lubsuha, enggak boleh memakainya. Bila khilafin, tanpa khilaf pendapat ulama, kata beliau. Tapi nanti ada pendapat lain. Kenapa li annal maqsuda bil lubsiha at-tabaruku bil Qur'ani? Karena bahwa ini maksudnya memakainya mengambil berkah dengan Al-Qur'an. Jadi enggak boleh. Wa hadzal ladzi qalahu dha'ifun. Kata beliau nih, Syekh Nawawi Al-Bantani, ini pendapat yang dikatakan Imam Mawardi itu lemah. Lam yuwafiqhu ahadun alaihi fima ra'aituhu. Tidak ada satu ulama pun yang sepakat kepadanya pada apa yang aku lihat. Padahal tadi dibilangin apa? Bila khilafin. Tadi padahal dikatakan bila khilafin, tapi di sini bantan milal lam yuwafiqhu ahadun alaihi fima ra'aituhu. Berarti orang masing-masing melihat masing-masing penelitian. Bal jazama Syekhu Abu Muhammadin Al-Juwayni, bahkan memutuskan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni, Imam Haramain. Ya, Imam Haramain. Gurunya Imam Ghazali. Gurunya para ulama di masanya. Imam Haramain wa ghairu dan selain beliau, bijawazi lubsiha, boleh memakainya. Wa hadza huwa shawabu, ini pendapat yang benar. Tulisannya Al-Qur'an di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Al-Qur'an bismillah.
Pendapat ini boleh. Hadza wa hadza huwa sawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memakainya ya, beda lagi ntar kalau kita bawa ke kamar mandi lain lagi. Ya. Ini kan yang jadi masalah, kita ke kamar mandi. Tulisannya bismillah dibawa ke kamar mandi. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau begitu, seyogianya jangan tulis-tulis Al-Qur'an di baju kita. Emang makainya pendapat yang kuat boleh. Tapi masalahnya ntar kita bawa ke kamar mandi. Itu. Sekarang cari mobil. Mobil. Oh iya iya. Sama dengan ini. Tapi kalau mobil sih dia enggak bawa ke kamar mandi. Jalan. Banyak kalau di Mekah itu mobil, bangunan, Masya Allah. Masya Allah. Itu enggak apa-apa. Biar enggak syarul ain. Di Mekah itu banyak rumah, gedung-gedung itu tulisannya Masya Allah. Masya Allah. Ini untuk menangkis syarul ain. Syarul ain itu Pak, dia aneh itu. Dia bisa masuk, bisa jadi penyakit. Ya. Bisa jadi penyakit. Kita di tengah-tengah orang yang benci kita, itu kadang kita berdoa kelibet-libet. Makanya kita kalau mau bicara, baca dulu Masya Allah kana. Wa malam yasa' lam yakun. Ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jangan lupa Masya Allah. Ada orang ceramah, itu biasanya beliau kalau ngomong enak. Ini ngomong susah banget. Ngomong susah banget. Dan orang pada tegang semua ngomong, dengar, maksudnya enggak perhatian dengan omongannya. Dan dia merasakan ini ada sesuatu yang jelek. Akhirnya lagi ngomong dia permisi, minta keluar sebentar, dia ke belakang. Dia bawa bacaan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, baru dia masuk lagi. Jadi dia netralisilkan dulu di belakang. Lagi ceramah. Lalu dia masuk ke depan lagi, ke podium lagi, dia bicara lagi, baru enak. Kita janganlah jadi orang yang pembenci orang. Jangan. Bencilah ketika Allah benci. Ya, bencilah ketika Allah benci. Sukalah ketika Allah suka. Kalau Allah enggak suka, ya kita suka. Ya, Allah cinta, kita enggak suka, itu bisa menimbulkan kemurkaan Allah. Tapi kalau Allah cinta, kita cinta. Allah benci, kita benci. Itu akan menimbulkan cinta. Cinta Allah. Jadi kita apa? Berani memenangkan Allah walaupun orang-orang benci sama kita. Walaupun orang benci sama kita, biarin aja. Yang penting Allah cinta sama kita. Bagaimana tahu Allah cinta sama kita? Kita menjalani apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang. Nah, wa hadza huwa shawab. Nah, ini itu pendapat yang benar. Jadi kalau ada orang pakai baju Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, itu enggak apa-apa. Ini sempat rame nih. Baju-baju tulisan Arab. Ya, tapi sekarang udah enggak ada lagi sih. Sekarang udah enggak ada lagi. Jadi makanya itu boleh, cuma yang jadi masalah ketika dibawa ke kamar mandi, itu jadi masalah. Jadi hemat saya, seyogianya enggak usah. Jadi ribet. Wallahu a'lam.